Malam ini kita bisa ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hikmah PN. PN itu apa, Pak? Perusahaan negara. Oh, perusahaan negara rupanya. Dulu dia, sekarang orang tahu PN tapi tak tahu apa pun. Saya termasuk tak tahu apalah PN, PN aja ikut. Tapi entah apa pun barunya perusahaan negara. Masya Allah. Gimana? Kampung dia entah apa nama dia kampung ni. Kampung Al-Hikmah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita dikumpulkan lagi. Mudah-mudahan perkumpulan ini nih perkumpulan yang berkah. Amin. Perkumpulan yang seperti ini insya Allah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat-Nya. Ya. Di sini kita akan sama-sama belajar mengaji sama-sama, karena kebanyakan di depan saya ini orang tua-tua. Maka kita belajar fikih dah. Alhamdulillah lah, sudah lama. Jadi sekarang kita akan belajar ilmu hati, ilmu yang berhubungan dengan apa ibadah kita, tetapi bukan secara yang zahir, yang nampak mata, rukuknya gimana, sujudnya gimana, Fatihah yang betul macam mana. Itu sebetulnya harus sudah beres semuanya sebelum kita melangkah ke depan. Jadi ilmu yang syariat-syariat ini kita harus bereskan semua. Ada orang belajar tasawuf kelas tinggi, tapi Fatihah dia kacau balau. Macam mana nih? Jadi syaratnya, di antara syarat orang itu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu harus pakai ilmu, dan dia ada peringkatnya. Seperti kita sekolah juga, tentu pertama belajar membaca. Dulu waktu saya SD belajarnya ini budi, ini bapak budi, ini ibu budi, betul tak, Pak? Gitu kan? Sekarang bukan budi lagi, sekarang siapa sekarang ni? Siti ke siapa sekarang? Yang anak-anak modul yang terbaru anaknya tak main budi lagi. Budi dah tak ada. Ganti Siti entah siapa. Ganti. Itu pertama. Tentu kita belajar membaca, berhitung 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 dan seterusnya. Baru nanti baru kuliah. Kalau orang membaca aja belum bisa, tahu-tahu nak kuliah macam mana? Nah, jadi dia akan gagal di atas. Jadi dia akan nanti justru akan tersesat. Orang yang belajar tentang
ilmu tasawuf tanpa syariatnya itu dibetulkan, dia akan terancam menjadi orang yang sesat, bisa jadi kafir zindik, ya, bisa jadi kafir zindik. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man tafaqqaha bila tasawufin tafassaq, barang siapa yang dia belajar fikih tanpa tasawuf, dia bisa terjerumus ke dalam kefasikan. Karena kenapa? Karena tasawuf ini perlu tentang adab, adab terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kok bisa fikih tok tanpa tasawuf bisa jadi orang fasik? Contoh, sering saya contohkan, orang belajar tentang zakat. Belajar tentang zakat, nisabnya kambing 40 kan, putar 1 tahun harus 1 ekor dijadikan zakat. Dia pandai, dia fikih, tahu dia. Dihitung dia. Sekarang 1 tahunnya kurang 1 hari. Dihitung kambing 42 bahkan. Atau 40 pas. Kata dia ini besok wajib zakat secara fikih. Kan gitu. Tetapi dia tak belajar tasawuf. Akhirnya kalau gitu hari ini kita sembelih ajalah kambingnya seekor. Kita bikin sate ramai-ramai. Panggil kawan-kawan, tetangga, atau makan sendiri satu keluarga. Akhirnya disembelihlah kambing itu. Setelah disembelih besok pas 1 tahun kambingnya 39 ekor. Secara fikih itu tidak wajib zakat. Tapi dia mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala karena sengaja lari dari zakat. Pandai dia. Tapi pandai dia tak pakai hati. Ada orang pandai tak pakai hati, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Di sini kita akan sama-sama belajar kitab Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah penyusun Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Haddad yang biasa kita susun, beliau adalah seorang wali kutub. Ya, beliau adalah seorang wali kutub. Beliau dilahirkan pada tahun 1044 Hijriah. Sekarang tahunnya 1442. Berarti beliau ini sudah 400 tahun kurang 2 tahun yang lalu kurunya, jaraknya dengan kita. Jaraknya dengan kita. Jadi di sini ada satu kitab, ya. Namanya kitab adalah Risalatul Mu'awanah. Ini menerangkan tentang adab-adab, ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti kitab ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dia akan menggunakan bahasa apa? Ketahuilah wahai saudaraku, ketahuilah wahai saudaraku. Kenapa begitu? Karena awal orang yang memintanya untuk menulis ini kawannya. Niatnya juga untuk menasihati dirinya sendiri, bukan untuk orang ramai. Dia dengan kealimannya, dengan kesolehannya, jadi Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ini beliau seorang wali besar. Kehidupan beliau, beliau ini waktu kecil, tepatnya ketika berumur 4 tahun, itu terkena penyakit cacar. Sampai begitu parahnya penyakit itu, sampai beliau ini kehilangan pandangannya, kehilangan penglihatannya. Jadi mulai umur 4 tahun, Al-Imam Sayyid Alwi bin Abdullah bin Abdul Haddad ini menjadi orang yang tunanetra. Tetapi dengan kekurangannya tersebut, beliau ini mulai kecil, ketika beliau ini belajar, dia belajarnya, beliau ini kalau belajar ini pagi-pagi,
Ya, pagi-pagi dia belajar, mulai setelah dia pulang pada waktu duha, atau dia mulai dari malam waktu duha dia balik. Setiap hari yang menjadi rutinitas beliau adalah sholat sunnah 100 rakaat di waktu duha. Setiap hari. Dia enggak tunanetra. Dia tunanetra. Dan menjadi seorang hafiz Quran dalam keadaan tidak bisa membaca atau tidak bisa melihat. Jadi orang yang tidak bisa melihat itu bisa menghafalkan Al-Quran, bahkan menjadi seorang yang alim. Sementara kita nih bisa melihat, jangankan menghafal, membaca saja terbata-bata. Nah, itu kekurangan kita. Terus beliau juga selalu melakukan setiap hari sholatul awabin 20 rakaat setiap hari. Jadi total sholat sunnahnya ini pada waktu duha 100 rakaat dan sholatul awabin 20 rakaat. Nah, belum ditambah sholat-sholat yang lain seperti witir dan tahajudnya. Itu kesalahan beliau. Beliau dilahirkan di Tarim, Hadramaut, Yaman, sekitar 400 tahun yang lalu. Nah, kita mulai dengan membaca mukaddimah beliau, kemudian kita lanjutkan dengan fasal-fasal di dalam ketika kitab-kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Ya Allah, mudahkanlah dan berilah pertolongan wahai zat yang maha mulia. Waftah bil haqqi wa antal fattahul alim, dan bukalah dengan kebenaran, engkau adalah zat yang maha pembuka lagi maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala maha suci engkau. Maha suci engkau yang tidak ada bagi kami ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi orang ni seyogyanya kita ini mau pandai kayak apa, kita harus membaca selalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci zat engkau ya Allah, yang aku ni tak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepadaku. Kalau Allah tak mengendaki kita jadi orang alim, tak akan jadi orang alim. Ngapalkan sampai mata meleleh, mulut penat menghafalkan, tak akan hafal kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Jadi ilmu itu pun Allah kasih. Allah sengaja titipkan ilmu itu untuk supaya dibagi-bagikan sebagai perantara. Itu ini bahasa orang yang alim. Alhamdulillahil wahidil al-jawad al-wahabir razak al-hanan al-mannan alladhi ba'asa muhammadan khatamal anbiya'i sallallahu alaihi wasallam birisalatihi ila jamil insi wal jan wa anzala alaihi al-Qur'an fi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa syara'a lahu wa li ummati ma wasa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinu ala sa'iril adyan wa jalahu akrama khalqi alaihi wa jala ummatahu khairul ummah ukhrijat linnas yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwani wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yatawassawna. Kita baca untuk keberkahan. Kita baca mukadimah untuk keberkahan, berkah luar biasa. Ini karangan wali besar nih. Beliau seorang aulia, beliau yang sudah merasakan, beliau sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ini nak minta tunjuk siapa? Tentu pada orang yang sudah sampai. Ada orang tak pernah dia sampai ke mana ya, Suriname umpamanya. Suriname itu mana? Suriname itu pokoknya Suriname. Dia tak pernah sampai.
Tapi dia gaya-gaya nak nunjukkan jalan. Mana kita percaya? Dia cerita nanti begini, begini, begini. Siapa yang pernah sampai? Ah, ini pernah sampai. Tentu kita akan mengikut orang yang sudah pernah sampai di sana. Begitu juga apalagi ini namanya tariqah. Ah, tariqah. Jadi beliau ini kewilayahannya, kewaliannya tidak diragukan lagi. Sudah diakui oleh para ulama-ulama terdahulu. Wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Jadi wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yatawasawna bilhaqqi wassabr. Wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Min ahli zayyi wal khazlan wal khizlan fama yasuddu an sabilillah wa yalumu anil qiyami biwajibin haqqillah ila alladhina haqqat alaihimul kalimah min Allah bisaqawa wal khusran wal khizyi wal hawan. Kata beliau, tidaklah menolak, mengganggu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan mencela perbuatan-perbuatan yang bagus yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang sudah tertulis kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala, catatan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kecelakaannya dan kerugiannya. Jadi kadang-kadang ada sebagian orang ini suka dia menentang kebenaran, menentang ada orang betul dimusuhi, ada orang menyampaikan kebenaran ditolak. Nah, orang-orang seperti ini, kata Imam, ini sudah tanda-tanda orang ini memang bakal jadi orang celaka. Jangan menentang kebenaran. Jangan. Nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Wala yatajarradu linushi ibadillahi wa da'watihim ila babillah illa alladhina sabaqat lahum minal husna bisa'ada wal aman wal fawzi wal ridwan. Ulaika warasatun nabiyyin wal immatul muttaqin wa khairatu rabbil alamin minal mu'minina rasikhina fil ilmi. Tidaklah orang yang fokus, ya, fokus di dalam menasehati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pokoknya tugasnya itu saja dakwah, 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 dakwah saja. Mengajak kepada babillah, pintu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang memang sudah dicatat dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia besok di akhirat dan nampak tanda. Kenapa? Mereka itulah para ahli warisnya para nabi. Para nabi itu dulu tugasnya berdakwah, 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 terus ngajak orang. Rasulullah ini kalau tak ngajak orang, kalau tak mengajak orang, kata dia, ah ngapa penat-penat ngajak orang, tak usah ngajak lah, biar surga untuk sendiri saja. Mungkin dengan istrinya Sayyidah Khadijah, atau saya ngajak-ngajak lagi. Tapi tidak gitu, masuk surga sama-sama. Kalau kita nak pikir-pikir egois, dakwah untuk apa? Hah? Kita nak masuk surga sendiri untuk apa? Ngajak-ngajak orang. Biar surga kaplingan dia luas. Tak usah ngajak-ngajak orang. Kalau nak janam, janam lah. Kan? Tapi itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupnya peduli dengan orang lain. Resikonya aneh pula tu. Dakwah ini paling aneh. Kita lah ngajak bagus dengan orang malah dimusuhin. Kan gitu aneh. Aku nak selamatkan kau, tapi engkau malah benci dengan aku. Kenapa begitu? Karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Mereka orang-orang yang tidak tahu, masih buta hatinya. Tapi itu resiko, itu namanya ikhlas. Kalau tak ikhlas ngapain ngajak-ngajak? Enak surga untuk sendiri aja lah. Terserahlah lulu gua-gua lah. Kalau lah dulu para sahabat macam gitu, Islam tak keluar dari Madinah. Orang Karimuntah nyembah apa tak tahu. Orang Karimuntah nyembah apa? Pokok besar, batu besar. Entah mungkin ada yang apa nih, nyembah epo-epo mungkin disembah. Kenapa? Karena apa, agama Islam gak sampai ke Indonesia. Nah, jadi kita ini ada, harus ada pedulinya terhadap agama nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ini bisa jadi orang Islam nih berkat siapa coba? Berkat dakwahnya orang-orang tuh bisa sampai di Indonesia berdakwah. Dia tanpa pamrih lillahi ta'ala. Kalau kita pikir dakwah tuh untungnya apa sih?
ngajak-ngajak orang, dimusuhi orang, kadang nak dibunuh lagi. Kadang dibenci orang, itu resiko. Tapi berkat mereka itu akhirnya kita jadi orang Islam, Masya Allah. Maka kita juga harus berjuang juga untuk macam mana kita ini berguna bagi dakwah Islamnya. Sebisanya, yang bisa dengan ilmunya, dengan ilmunya. Yang tak bisa dengan ilmunya, dengan hartanya. Yang tidak bisa dengan hartanya, ya dengan penanya lah, tanda tangan, walaupun bukan duit dia, tanda tangan lah, tak apa, kan? Tanda tangan atau mempermudah urusan dan lain sebagainya, minimal tidak mengganggu atau menghambat orang di dalam berdakwah, ya, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka itu ahli warisnya para nabi. Jangan dimusuhi, bahaya. Bahaya. Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku akan menabuh genderang perang, mengumumkan perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan musuhi orang-orang alim, orang-orang saleh, jangan. Kalau kau tak tahu persis, tak usah ikut-ikut musuhi. Ngapain kau macam tetangga? Kita hidup bertetangga nih dengan sebelah. Kita pun tak tahu kelakuan dia persis, tak tahu. Apalagi cuma lihat di medsos, orang tu bully kita, kok bully pula. Kita tak tahu. Tetangga aja tak tahu. Jangan ke tetangga, kadang-kadang sama bini sendiri tak tahu apa yang di hati bini sendiri. Ibu dengan suami ibu tak tahu artinya. Hatinya hakikatnya seperti apa. Apalagi orang tak tinggal di Jakarta, di mana orang bully, kita ikut bully. Ngapain? Padahal itu orang, apalagi dia orang yang soleh, rugi sendiri. Juga lagi, kenapa Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad mengarang kitab ini, katanya karena salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntabu bi aw waladin salihin yad'ula. Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, ini kita mesti mati semua nih. Mati semua. Kaplingnya itu sudah jelas, kuburannya itu sudah ada masing-masing. Tak akan meleset. Lubangnya di mana itu sudah ada. Tuh, sudah ada lubangnya. Entah di Karimun, entah di Dabo, tak tahulah. Pokoknya mesti lubangnya sudah disiapkan. Mesti. Kata Rasulullah, ketika mati seorang anak Adam, maka amalnya terputus. Kecuali ini hadis ini sudah tahu semua. Tapi yang mengamalkannya ini yang susah. Tahu-tahu. Kata dia, sodakotin jariyatin. Harus sedekah dia. Tapi bakhilnya minta ampun. Dia kalau belanja makan-makan buka main sedap. Sate, rawon, ikan tiga rasa. Entah macam-macam lah. Kena sedekah jariyat dia lalu aja. Hadis ketika mati, ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Kecuali tiga perkara. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, Masya Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ada seorang soleh. ditanya. Orang-orang soleh ini, ketika dia nak meninggal dunia itu biasanya berwasiat. Jadi ketika ini sedang menggeletak di tempat tidurnya, kawannya tanya, kamu mau berwasiat apa? Kemudian apa kata orang soleh ini? Dia selaku soleh, saya lupa pula namanya. Jadi apa katanya? Tolong nanti kalau aku mati, tolong bajuku ini sedekahkan. Katanya, sedekahkan bajuku nih. Maksudnya dia tidak punya apa-apa, dah semuanya fisabilillah. Nanti kalau aku mati, tolong sedekahkan bajuku ini. Kenapa? Karena aku kepingin keluar dari dunia ini seperti ketika aku masuk dari dunia ini. Gimana? Kita bak dulu masuk dari dunia ini pakai baju tak? Atau mungkin bawa dompet ada ATM dia. Ada ATM masuk. BNI atau BCA pula tu ATM dia. Gawat. Tak ada cerita. Begitu dia dulu, aku ni ke dunia tak bawa apa-apa lahir. Aku nanti kembali
keluar dari dunia ini aku pun tak mau bawa apa-apa. Bajuku yang segala nempel nih waktu aku sakit nih, nanti kalau aku mati infakkan fisabilillah. Itu. Kain kafan siapkan dah. Ini kain kafan, kafan dah. Sisa ini aja lagi. Masa nak disedekahkan sekarang? Tak boleh. Nantilah kalau dah innalillah dimandikan, nah ini baru sedekahkan. Macam gitu dia. Hebatnya macam gitu. Jadi betul-betul luar biasa. Dia tak mau dunia tu dimasukkan ke kubur, tak bisa. Bisanya disedekahkan, baru dia bisa sampai ke akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartamu adalah apa yang kamu infakkan, sedangkan apa yang kamu tinggalkan itu bukan duitmu lagi. Itu punya ahli warismu. Habis bapaknya mati, punya duit ratusan juta, dikasihkan ke anaknya. Jadi dua anaknya nih, yang satu beli motor ninja, wah, yang satu suka mancing, tak beli pancing harganya puluhan juta, pancing puluhan juta dibeli dia. Yang satu suka fashion, baju apa habis dibelikan baju. Bapaknya pernah cari duit mulai sembuh sunat, tak sempat jariah. Sembuh sunat langsung cari duit. Kan gitu orang zaman dulu. Kan belum sunat lagi dah cari duit. Zaman atuk-atuk dulu. Dah jadi orang kaya. Dia meninggal, hartanya ditinggal untuk ahli warisnya semuanya. Sementara ahli warisnya tidak dididik agamanya dengan yang bagus. Bangkrut. Rugi orang macam gini. Memang kita ini tidak boleh, kalau kita punya harta, ya paling tidak anak kita jangan sampai terlantar kalau kita meninggal. Kalau dah ini dah bekerja, ini dah mapan, ini dah apa, udah selesai. Apalagi rumah ini untuk apa? Besar-besar, cuma berisi dua orang. Satu kakek-kakek, satu nenek-nenek. Nenek-nenek bikin teh pagi-pagi, ngeletar, ketek-ketek-ketek-ketek-ketek, atuknya nungguan. Tak ada lagi. Anaknya entah bersepah kemana-mana. Satu di Sumatera, satu Jakarta, satu di Batam, satu Pekanbaru. Si kakek dan si nenek seperti pengantin baru. Rumah ini untuk siapa? Fisabilillah. Apalagi? Nak pikir aku nak kontrakkan nanti satu tahun, 10 juta, 15 juta. Nak berapa hari lagi hidup, Tok? Nak berapa hari lagi, Nek, nak hidup? Dahlah, ini fisabilillah saja. Untuk apa, Kak? Pesantren, rumah tahfiz, apa, sudah. Ini seorang soleh ini. Bajunya pun diinfakkan fisabilillah. Kalau ibu-ibu zaman sekarang mati baju 3 lemari. Bingung ini baju mama, baju mama, baju mama. Banyak kali mama bajunya. Lokek waktu hidup. Dikumpulkan semua baju dalam lemari, dipakai setahun sekali. Pas nak dipakai setahun sekali, Idul Fitri tidak ada, solat berjamaah Idul Fitri tak jadi, gagal, tak boleh kumpul-kumpul Idul Fitri, tak dipakai, habis tu mati. Gimana ni? Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah ini jaga-jaga, jangan sampai tidak. Karena bersedekah ketika hidup jauh lebih utama daripada setelah meninggal. Jauh sekali bedanya, ya. Sama-sama 100.000 jauh, sama-sama 10 juta waktu mati dengan masih hidup, jauh lebih masih waktu hidup. Karena orang masa waktu itu masih macam-macam nak beli. Nak beli motor baru, nak beli mobil baru, nak beli ini baru. Alah pula, nak sedekah 1 juta ini berat betul. Nah itu, goda setan. Kalau dah mati, nak apa lagi ya? Sedekahlah, sedekah. Dah mati, nak apa lagi? Au ilmin yuntafaubi. Ini yang kedua. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Makanya beliau mau menulis kitab nih. Ilmu yang bermanfaat. Kalian bisa ngajarkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Jangan malas mengajarkan anaknya. Minimal, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ajari dia sebelum diajarin ustadznya. Kenapa? Al-Fatihah itu sepanjang hidupnya akan dibaca dia. Mamanya tak mau ngajar.
chatting aja tau. Ku pergi sana teh pergi. Mamaknya chatting nonton TV nengok resep, nengok resep masakan. Besok resep ini. Habis-habis resep. Nanti mati ada resep baru lagi, masak-masak tuh. Tak habis. Si bapak pun dah macam itu, dah tua, aduh, dah atuk-atuk. Masih sibuk nengok Barcelona, Real Madrid. Alhamdulillah kalah semuanya. Biar tahu dia tak tergila lagi dengan Real Madrid sama Barcelona. Kalah semua pak katanya. Tahu dia. Messi pun pusing sekarang. Tahu dia. Tengoklah tu. Apa gunanya? Nah, begitu. Awak ilmi nyuntafaubi. Ilmu tak harus jadi orang alim sangat. Tok, punya cucu kan tok? Cuh, sini cuh. Coba ngaji. Sebelum dia kenal abah, tak, tak dengan ustaznya, atuknya ngajarin dulu. Sebelum dia bisa bismillah dengan orang lain, neneknya ngajarin dulu. Jariannya siapa yang dapat? Neneknya. Ini tak. Nenek entah pekerja nenek. Dah tua tapi nyakap aib orang terus. Cucu dia entah kemana-mana suruh ngaji sama orang. Dia sibuk cerita aib orang lain. Tak ingat mati nek. Aduh, payah. Harus diajarkan. Ya. Itu masya Allah harus begitu. Jadi kita ni jangan sampai anak kita ni kita usahakan selagi kita masih bisa mengajarkan, kita harus ajarkan dia dulu. Baru nanti makanya kalau di TPQ, di pesantren di mana itu anak yang paling bagus, yang paling pintar, paling taat itu mesti yang di rumah diajarin sama orang tuanya, diajarin sama neneknya, sama atuknya, bapaknya, mamaknya. Tapi kalau bapak sama mamanya dah sibuk sendiri, ya degil lah dia. Pencak silat dia main tu. Pencak silat lah dekat TPQ ni. Habis. Kawan-kawan dia kena terjang semuanya. Nah, itu. Kemudian, yang... jadi itu masalah ilmu nyuntak fobi. Jangan nunggu jadi orang pandai sekali. Jangan. Apa yang kita bisa fatihah, kita ajarkan. Kita bisa kulhu Allah, kita ajarkan. Kita ajarkan. Itu untuk kita nanti. Kalau kita nak ngajarkan anak orang, belum tentu orang mau. Engkau ini bukan ustaz. Kalau kita anak kita sendirilah, kita ajarkan. Kemudian yang terakhir, awaladin salihin yadullah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini penting, sangat penting. Anak itu akan kita jadikan aset. Aset. Jangan anak ini kita jadikan ATM saja. Orang tua zaman sekarang banyak yang salah di dalam apa ini mendidik anaknya. Memang salah. Salahnya di mana? Yang salah ini yang menjadikan anaknya ini untuk ATM duit. Nanti supaya bisa kerja di mana, duitnya banyak, ngirim orang tuanya, ini enak hidup tenang. Sementara sholatnya tidak diperhatikan. Bangga dia anaknya lulus S2, S3. Tapi tak sholat. Astaghfirullahaladzim. Emang nanti kalau mati dipanggil. Bapak, profesor, doktor, siapa? LC, MA, MSc, tahap macam-macam lah. Dipanggil sama malaikat gitu. Tak ada lah. Pokoknya Fulan bin Fulan. Dan kau nak profesor ke, nak dokter, solat, kau masuk surga, tak solat, jahanam. Kau gajimu di dunia berapa, tak ada urusan. Kau nak pangkatmu kuliahnya di mana, terserah. Yang penting kau harus solat. Nah, orang tua kuliahkan anak setinggi-tingginya, silakan. Tapi dia harus menjadi waladun solehun yadullah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Kalau dia sendiri tak sholat, macam mana nak doakan orang tuanya? Macam mana dia nak doakan orang tuanya? Dia sendiri tak sholat. Ini harus hati-hati. Jangan sampai kita punya anak yang seperti itu. Na'udzubillah. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang solehin dan solehat. Kalau kita semuanya sudah mati, dia selalu berdoa untuk kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ziarah ke kubur kita, mendoakan kita gitu. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad setiap apa nih?
pekan mesti ziarah, setiap pekan mesti ziarah, setiap pekan mesti ziarah. Itu ziarah apa? Menjadi rutinitas, ya, mengingatkan mati, mendoakan, kemudian mendapatkan apa nak keberkahan dari orang-orang yang soleh yang diziarahi, mendoakan orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wassalam wal khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk ini adalah tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara semuanya ini adalah orang yang paling bermanfaat terhadap iyalnya, terhadap orang yang ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang yang paling dicintai Allah itu orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Makanya Al-Imam di sini menulis apa kitab ini. Kita masuki dalam fasalnya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa alaika ayuhal akhi al-habib bitaqwiyati yakinika wa tahsinihi. Wahai saudaraku, hendaklah engkau, atau wajib bagimu. Wa alaika, kata beliau, saya ini di dalam wa alaika, wahai engkau, wajib atas maksudnya, wahai jiwaku. Dia menasihati dirinya sendiri, tak berani menasihati orang lain. Dia menasihati diri sendiri, hei kamu, gitu. Hei kamu, nasihati diri sendiri. Jadi kalau kita nasihati orang, tak berani, kita ini siapa nasihati orang. Hei kamu, dengarkan. Hendaklah engkau menguatkan keyakinanmu dan membaguskannya. Fa'inal yakina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi sarral ghaibu ka'annahu syahadah. Keyakinan ini ketika dia betul-betul menancap di dalam hati, maka sesuatu yang gaib seperti sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Kita ini yang pertama di dalam beragama ini, keyakinan ini harus dikuatkan. Sampai yakin itu, macam mana kita yakin bahwa neraka itu ada, seperti penjara di teluk air itu ada. Percaya bapak-bapak, ibu-ibu, ada di teluk air itu ada penjara? Percaya ya, teluk air itu dekat rumah saya, ada penjara di situ. Percaya. Kalau kita, keyakinan kita ini, mestinya neraka itu yang gaib itu bisa seperti penjara itu yang bisa kelihatan. Itu yakinnya bisa seperti itu. Tapi kenyataannya belum sampai di sana. Makanya orang lebih takut dengan polisi daripada dengan malaikat. Betul, kalau tak ada polisi tak pakai helm balik kanan dia. Tapi kalau melakukan kemaksiatan santai aja, rokib atid lupa. Tak terlalu ye karena ada tak ni tak tahu. Malaikat Israel yang banyak sudah buktinya pun lupa. Tapi kena naik undang. Razia. Lemak. Balik langsung takut dia. Takut. Nak nyuri. Takut kena penjara. Takutnya kena karena polisi. Karena neraka tidak tampak. Penjara itu tampak. Keyakinan kita itu karunya bisa macam itu. Orang itu kalau yakin betul neraka itu ada. Macam yakinnya penjara itu ada, maka dia otomatis akan takut bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu keyakinan, itu yang harus diyakinkan. Wa inda dzalika yaqulul muqin kama qala aliyun karramallahu wajha law kusifal ghita mazdattu yaqina. Ya, Sayyidina Ali karramallahu wajha ini seorang sahabat menantunya Rasulullah SAW, diberi keyakinan yang 100%, yakin seyakin-yakinnya. Begitu dia yakinnya, kata Sayyidina Ali, seandainya rita ini penutup antara alam syahadah dengan alam gaib itu dibuka, seandainya
neraka ini kita nengok ada nampak neraka. Surganya nampak, malaikat Jibril, Mikail, Israfil nampak macam begini ni semuanya. Rakib, Atid, Malik, Ridwan semuanya nampak. Malaikat Malik bawa nampak. Ketika datang ke kubur Munkar Nakir nampak. Betul itu namanya kusibul apa? Rita. Jadi batas penutup alam sahada dengan alam gaib itu dibuka. Kata saya, aku sudah tak bertambah keyakinan aku. Maksudnya aku memang dah yakin. Tak perlu dibuka pun penutup ini, aku sudah yakin. Rakib Atid ada, Munkar Nakir besok waktu mati ada, surga neraka mesti ada. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yakinnya sudah 100%. Kalau kita, wallahu a'lam. Seberapa keyakinan kita? Macam itu. Seberapa keyakinan kita? Wal yakinu ibaratun an kuwatil iman wa thabatihi wa rusukhi hatta yasiru qatadi samih la tuzalziluhu syukuk wa la tuzalzihu al-awham bal la yabqa li syukuki wal abham wujudun al-battah fa in ja'at min kharijin lam tuzghi ilaihi al-udhun wa lam yaltafit ilaihi al-qalb. Jadi yang namanya keyakinan itu betul-betul kuat itu seperti tonggak besar yang sama sekali tidak bisa tergoyahkan sama sekali. Begitu yakinnya. Enggak ada datang rasa ragu. Betul tak ya besok kita nih dah mati? Bisa dihidupkan lagi. Dah mati, hidup lagi. Sekarang contohlah hari kebangkitan. Sejauh apa keimanan kita ni tentang hari kebangkitan? Sejauh mana? Azan? Itu jam salah berarti. Iya. Lambat. Oke. Tak apa kalau gitu kita cukupkan dulu. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang akan datang setiap malam Selasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.